Selamat pagi, apa kabarnya semua? Baik ya, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, Bapak minta untuk salah satu teman kalian memimpin doa ya. Semua siap, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, Bapak akan mengajak kehadiran dulu. Siapa yang ada hari ini? Lagu wajib nasional. Silakan berada untuk berdiri dengan posisi lengkap ya. Indonesia tanahku. Baik, untuk berikutnya kita akan belajar pada hari ini yaitu tema 4 ya, sehat itu penting, subtema 2 gangguan pada organ peredaran darah manusia ya, di kelas 5 semester 1. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi pembelajaran hari ini, coba Bapak ingin menanyakan kepada anak-anak, ada yang masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Jadi ya, organ peredaran darah manusia. Manusia. Coba sebutkan organ peredaran darah manusia itu apa saja? Ya, isi usut. Jantung. Kemudian apa lagi? Pembuluh darah. Ya, nah, pada hari ini kita akan belajar yaitu gangguannya. Ya, di sini Bapak akan menampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, nantinya dengan ada tujuan ini, kalian diharapkan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, ada berapa tujuan pembelajaran kita hari ini? Empat. Ya, ada empat ya. Coba. Bacakan dulu ya. Yang pertama, melalui pengamatan atau video pada PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia dan penyebabnya secara rinci dan tepat ya. Yang keempat, melalui presentasi, peserta didik dapat melaporkan pantun hasil karya sendiri dengan intonasi dan ekspresi yang tepat dengan benar ya. Nah, ini adalah 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sudah siap untuk belajar? Siap ya. Semangat, kita tepuk PPK dulu. Silakan berdiri semuanya. Baik, tepuk PPK. Baik, anak-anak semua, kita lanjutkan pelajaran hari ini ya. Coba, sudah siap untuk belajar semua? Ya. Perhatikan gambar berikut ini. Coba, amati gambar ini. Dari gambar yang Bapak tampilkan, kira-kira gambar apa itu anak-anak? Orangnya sakit. Iya, seorang remaja laki-laki yang sedang memegang dadanya. Yang mana itu disebut dengan sakit jantung. Selanjutnya, di sini ada gambar masalah yang kedua anak-anak. Coba perhatikan. Gambar apa itu? Varises. Ya, betul sekali. Varises. Nah, varises ini juga adalah merupakan salah satu gangguan ya, penyakit yang disebabkan oleh gangguan peredaran darah pada manusia. Nah, di sini nanti Bapak minta kalian dengan bekerja kelompok bisa menentukan ya gangguan-gangguan yang disebabkan oleh peredaran darah ini, penyakit apa, penyebabnya apa, seperti itu. Namun untuk lebih memahami daripada materi ini, mau nonton videonya? Putarkan dulu videonya. Nah, kan disaksikan dulu ya, diamati video berikut. Media peredaran gangguan organ peredaran darah. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa gangguan organ peredaran darah antara lain. Terus, satu program, leukemia, hipertensi, dan anemia. Stroke adalah penyakit lumpuhan bagian besar pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Ya, baik.
tadi ini menunjukkan ya betapa pentingnya kesehatan bagi tubuh kita ya, agar kita terhindar dari beberapa penyakit yang merusak kalian sakitkan tadi. Oleh karena itu, di kesehatan itu ada kata-kata bijak yang biasa kita dengar ya, atau slogan yang berisi seperti ini: mencegah lebih baik daripada mengobati. Namun di sini ternyata slogan atau kata-kata di kesehatan ini juga bisa digunakan dalam pantun ya, dalam bahasa pantun atau puisi ya. Puisi pantun berikut ini, coba nih, apa yang bisa bantu bapak membacanya? Ya, nanti. Ini pokok berdiri gagah, pembesar si pokok jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita. Ya, pertanyaan bapak nanti. Coba ada yang bisa bantu bapak lagi untuk membaca kembali selain nanti yang sudah bagus ya, silakan. Iya, iya. Ini pokok berdiri gagah, pembesar si pokok jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, baik. Di sini Bapak akan memunculkan masalah yang berkaitan dengan pantun. Dan pesan apa yang ingin disampaikan? Perhatikan ya. Ya, coba Bapak minta tolong kepada siapa ya? Ya, siapa? Yang tepuk tangan untuk baca pantun pertama. Ya, silakan. Iya. Oke, pantun yang kedua coba. Siapa? Asa. Boleh. Ya, terima kasih. Jadi kedua materi yang Bapak sampaikan tadi, saatnya Bapak akan memberikan LKPD suatu bentuk pemahaman materi pada anak semua. Sudah siap semua? Ya. Sebelumnya Bapak akan membagi kelompok dulu. Ya. Sudah siap semua? Ya. Coba. Kelompok satu sudah siap? Ya. Kelompok dua? Ya. Kelompok tiga? Sudah. Ya, baik. Di sini Bapak akan membagikan LKPD ya, masing-masing kelompok. Di sini ada dua LKPD ya. Silakan dibaca dulu untuk kelompok satu, untuk kelompok dua. Silakan berdiskusi kelompok LKPD satu dan LKPD dua ya, yaitu tentang gangguan organ pencernaan dalam manusia, dan yang kedua yaitu pantun. Itu membuat membuat pantun. Coba, siapa yang bisa
kita masuk ke penutup dalam pertemuan pembelajaran kita hari ini ya. Sebelumnya Bapak Ibu bertanya ya pada anak-anak untuk merefleksikan apa saja yang telah dipelajari hari ini. Apa ya? Bagaimana cara mencegah penyakit yang disebabkan